إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أصحاب الفضيلة طيمام طم بلال أهل وطن قصر مسجد مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu pada tengah hari ini. Dan semoganya kita akan sihat walafiat insyaAllah. Bertolak awal dah tadi pukul 12 daripada Cemor. Memang jalan-jalan. Jadi lewat sikit sampai minta maaf Azza wa Jalla. Baik, saya nak bacakan satu ayat daripada firman Allah Subhanahu wa Taala pada ayat ke-12 daripada suratul Nisa. Auzubillahi minasyaitanir rajim. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة. Ayat ni membicarakan tentang perihal hak pusaka bagi beberapa golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula Allah sebut tentang hak pusaka bagi seorang suami bila mana berlakunya kematian isteri ataupun isteri-isterinya. Kalau ramai isterilah, kalau seorang isteri saja. Maka terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalaulah isteri kita meninggal dunia dan mereka tidak mempunyai zuriat, sama ada zuriat daripada kita ataupun zuriat daripada suami sebelum ini, kalau kita nikah dengan balu ataupun janda, memang tak ada zuriat, dia tak pernah beranak dalam hidup dia, maka suami akan layak menerima pusaka sebanyak 1/2 pusaka ataupun harta yang ditinggalkan oleh sang isteri tadi. Tapi nampak semua depan saya ni tokoh tak ada 1/2 ni. Takkan dapat lah. Saya sendiri pun tak dapat walaupun ada 2 isteri. Wa in kana lahunna waladun. Jika sekiranya bagi isteri-isteri itu anak, sama ada anak daripada kita ataupun anak daripada orang lain, mana suami sebelum ini, falakum rubu'u mimma tarakn, maka suami-suami akan mendapat 1/4 daripada apa yang ditinggalkan oleh isteri. Ni tokoh 1/4 tu banyaklah. 1/4 dapat kepada sang suami kalau isteri kita mati. Saya selalu menyampaikan kuliah faraid ni dan tanya pada muslimat, nak siapa mati dulu? Nak suami ke nak isteri mati dulu? Mereka secara jujur menjawab, nak suami mati dulu. Jadi saya nak tanya sini pula dah, nak siapa mati dulu? Isteri ataupun suami? Mungkin jujur dia kata, biar saya lah ustaz mati dulu, tak sanggup dah nak kehidupan di dunia ni. Tapi nak sebutnya, kebanyakannya jujur gitu. Muslimat kata, biar laki mati dulu. Ni saya jujur, saya tanya kepada muslim. Saya banyak kuliah muslimat dan muslimat banyaklah kuliah. Bila tanya je, biar suami mati dulu. Mungkin secara berseluruh ataupun tak tahulah, tapi hakikatnya jawapan pertama tu kira jujur lah tu. Maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dia tak khabar gitu pun kita tahu dah suami biasa mati dulu. Sebab apa tuan-tuan macam Allah? Orang lelaki ni hatinya dekat hati, orang perempuan hatinya kat mulut. Dia kalau ada masalah aja dia akan lepas gitu je. Pumpang. Kita orang lelaki sabar. Sabar 3 blok. Dok dan pergi ke JPM blok. IJN mati. Tak ada nak buat bypass, tak ada nak pasang stand dan sebagainya, mati kita. Disebabkan gitu. Tu sebab orang lelaki ni, sebab kita ni majoriti lelaki belaka ni, tak ada orang perempuan. Mari sembang Jumaat kecuali yang tengok live nilah. Orang lelaki kebanyakannya dia menyimpan banyak perasaan dia. Dia tak banyak luah. Kalau luah pun kepada kawan baik, kadang kawan baik pun tak ada. Dia nak meluah pada isteri, isteri yang banyak luah pada dia. Sampai tertumpah-tumpah dia simpan, mati suami. Itu sebab dosa seorang isteri kepada suami cukup banyak sebenarnya. Dan dosa seorang suami pada isteri pun banyak juga, tapi tidak sebanyak dosa seorang isteri kepada suami dia. Dari sudut percakapan dia, mulut dia, gaya dia, banyak benda yang kadang-kadang menyakitkan hati suami. Tapi sifat orang lelaki ni dia relax. Cuma relax-relax tersebut kebergantungan redha Allah
kepada seorang isteri adalah kepada redha sang suami tersebut. Kalau suami itu redha, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Ibrahim Istar, hafizahullah, isteri mati seminggu dua ni, meninggal dunia. Hari-hari saya tengok dalam Facebook dia, dia post gambar dia pergi ke kubur. Dia kata kita berdua je sekarang. Ayat-ayat yang menandakan Masya Allah sayangnya dia kepada arwah isteri dia. Bila seorang suami boleh sebut begitu kepada seorang isteri, itu tak ada lainlah tuan-tuan menteri Allah Subhanahu Wa Taala. Redha Allah pun turun sama dengan turunnya redha suami kepada isteri tersebut. Ini luar biasa lah tuan-tuan sekalian. Ada juga orang yang kadang-kadang suami isterinya mati, suami yang sangat setia dia pergi ke kubur. Macam ada satu kes, dia pergi ke kubur, dia kata isteri dia pesan kepada suami dia. Isteri dia pesan kepada suami, jangan nikah lain. Dengan wasiat dia, jangan nikah lain abang. Jangan nikah lain. Kalau nikah lain, tunggu, dia kata, tunggu cerita, saya lupa cerita dia. Tunggu kubur tersebut. Masya Allah, kubur tu dia kata apa? Nantilah saya cerita balik itu. Saya lupa. Melayu mudah lupa ni. Kita sambung yang ni dulu. Walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum wala. Dan bagi sang isteri pula, kalau suami meninggal dunia dan suami itu tidak ada zuriat, maka lahunna rubu, maka mereka akan mendapat 1/4 daripada pusaka yang kita tinggalkan. Jadi majoriti sini jaranglah, biasanya suami kalau meninggal dunia, kalau dia ada zuriat daripada isteri terkini ataupun isteri sebelum ini, asal ada zuriat, anak ke, cucu ke, cicit ke, kandung dia, maka isteri dia akan, maka kalau tak ada zuriat, maka isteri akan dapat 1/4. Fa in kana lakum waladun, tapi jika sekira, jika sekiranya adalah bagi kamu suami-suami waladun, ada zuriat, falahunna thumunu, maka bagi isteri-isteri akan mendapat 1/8 daripada apa yang kamu tinggalkan. Min ba'di wasiyyatin tusu nabiha audain, dan pembahagian tersebut mestilah diselesaikan selepas diselesaikan wasiat dan dibayarkan hutang si mati. Nak bagi faraid, mesti settle wasiat, mesti settle hutang dia. Walaupun Allah sebut kalimah wasiat mendahului kalimah hutang, tapi dari sudut turutan keutamaan, mesti settle hutang dulu baru wasiat. Dah berapa pula Allah sebut wasiat dulu baru hutang? Maka kata ulama, seperti mana kata almarhum Syekh Ali As-Sabuni, untuk menarik perhatian manusia. Sebab biasanya wasiat ni orang pandang lekeh. Contoh, ayah dia pesan, kalau ayah mati satu masa nanti, tolonglah bagi ke Masjid Tuku Hussein 1,000 contoh. Duit ayah ada 100,000. Dia pesan gitu pada anak dia, kalau ayah mati bagi 1,000 kepada Masjid Tuku Hussein. Mungkin tidak bertulis, tapi cakap aja, cakap mulut. Kadang-kadang anak-anak ni dia tak kisah isu ni, maka dia tak laksanakan wasiat tersebut, maka berdosa besarlah kepada anak tersebut sebab tidak melaksanakan wasiat. Adapun ayah dia, kalau anak tak laksanakan wasiat, ayah tidak berdosa. Bahkan ayah mendapat pahala di atas wasiat yang baik walaupun tidak dilaksanakan. Macam kita lah sedekah duit pada orang minta derma, tolong saya, tolong, tolong, kita bagi 10 riyal. Bagi 10 riyal, tengok-tengok dia, tuan-tuan, mari naik helikopter. Nah, contohlah, contohlah. Naik helikopter mari. Kayanya dia. Maka kita kata kena scam dah aku. Walaupun kita sebut kita kena scam, hakikatnya duit yang kita bagi RM10 itu dah menjadi jariah ataupun pahala kepada kita dah. Tak perlu kita rasa duka cita lah di atas apa yang kita lakukan tersebut. Maka terima kasih Allah. Yang tu mukaddimah. Saya bukan nak cerita tentang suami isteri. Saya nak cerita tentang pewarisan adik-beradik. Pewarisan adik-beradik pada ayat keseterusnya, dalam ayat yang sama pada rangkap keseterusnya, Allah bersebut, wa in kana rajulun yurasu kalalah aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun, jika sekiranya seseorang yang mati dan dia ni dikategorikan sebagai kalalah. Kalalah ni maksudnya orang yang dia mati, dia tidak ada mak bapak, dia tidak ada anak-anak, kita panggil dia kalalah. Yang dia ada cuma adik-beradik je. Mungkin dia tak kahwin ataupun dia berkahwin tapi tidak ada zuriat, dan mak ayah dia juga tak ada. Maka yang ada hanya adik-beradik sahaja. Kalau tuan-tuan rujuk nanti dalam surah An-Nisa pada ayat ke-12 ni, ayat ni memfokuskan hanya kepada adik-beradik seibu saja.
Ni fokus ayat 12 ni, adik-beradik seibu saja. Adik-beradik seibu ni macam mana? Mak sama bapak lain. Ha, mak sama bapak, bapak lain. Ini sebutan bahasa Arab akhun li'um ataupun ukhtun li'um. Ha, ni biasa tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala kalau anak ibu yang sama. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran ni, jika sekiranya seseorang tu mati dan dia tu dikategorikan sebagai kalalah, maka dia mempunyai saudara lelaki atau saudara perempuan seibu, dalam kurungan seibu. Falikulli wahidin minhum as-sudus. Contohnya mamak mati, dia tidak ada mak bapak, dia tidak ada anak-anak, dia cuma ada abang seibu seorang atau kakak seibu atau adik seibu, tak kira, asalkan seibu dan dia seorang. Maka Allah kata falikulli wahidin minhum as-sudus, maka mereka akan mendapat 1/6 pusaka. Adik-beradik seibu akan dapat 1/6. Yang boleh menghalang adik-beradik seibu daripada mendapat pusaka dua je. Yang pertama, jika ada aslul mayit, asal kepada si mati, bapa, datuk, moyang dan ke atas. Yang kedua, far'ul mayit, anak-anak kepada si mati. Anak, cucu, cicit, ciut, piut, cicak, semua ke bawah tu, tak kira laki-laki ataupun perempuan, boleh menyebabkan adik-beradik seibu tak layak terima pusaka. Selain daripada tu, adik-beradik seibu layak menerima pusaka daripada seorang mati. Contoh mamak mati, dia ada abang kandung seorang, abang sebapa seorang, abang seibu seorang. Semua lengkap dia ada. Kandung, sebapa, seibu, ada belaka. Maka tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dari sudut keutamaan faraid yang diberikan hak secara fardu, fardu ni kadar yang ditetapkan oleh syarak, akan dapat kepada adik-beradik seibu 1/6. Maka tinggal lagi dua. Kandung ada, sebapa ada. Kalau kita belajar faraid, mereka ni kategori ahli asabah yang akan mendapat pusaka dengan cara menghabisi harta ataupun mengambil baki harta. Tadi adik-beradik seibu dapat dah 1/6. Ada baki berapa lagi? 5/6. Siapa yang akan dapat pula? Kandung ataupun sebapa? Maka ulama sebut kandung yang akan dapat. Sebapa tak dapat. Maka ada orang cakap, dah apa pula ustaz, kan sebapa tu kuat, kenapa dia tak dapat? Kandung dapat, seibu dapat, sebapa tak dapat. Maka dia tanya dengan nada marah, dia tanya, dah apa, kan orang kata kalau bapak ni genetik kuat, kenapa seibu yang dapat? Maka kita kena belajar dalam bab faraid, namanya bab, ada namanya bab fardu, ahli waris yang akan menerima dengan kadar yang syarak telah tetapkan, dan juga ahli waris yang menerima pusaka dengan kadar semua 100% ataupun mengambil baki harta, ataupun istilah kita gunakan sebagai ahli waris, asabah nama dia. Maka asabah dengan asabah, kandung asabah, sebapa pun asabah, bila bertembung kandung dengan sebapa, diutamakan kandung, sebapa tak dapat. Dah sebapa dapat benda, dapat tengok saja. Tuan-tuan macam Allah, tak dapat apalah, tak dapat apa. Seibu dapat, sebapa kandung dapat, sebapa tak dapat. Tuan-tuan, kalau pusaka daripada adik-beradik, ini kena dengar betul-betul. Pusaka yang mati tu adik-beradik, bukan bapa, bukan ibu, adik-beradik yang mati. Boleh faham tuan-tuan macam Allah SWT? Itu dari sudut pusaka. Ini kita baca lagi. Wa in kanu aktsara min zalik. Jika sekiranya adik-beradik seibu itu ramai. Ramai ni dua ke atas. Itu ramai. Walaupun disebut dua ni musanna, tapi disebut dua ke atas. Istilah faraidnya dua ke atas, kita sebut sebagai ramai. Maka jika sekiranya mereka ramai, fahum syuraka'u fis sulus. Mereka akan berkongsi dengan 1/3 pusaka. Macam mana? Mamak mati, dia ada abang seibu seorang, dia ada kakak seibu seorang ataupun adik seibu seorang, tiga orang. Maka mereka tiga orang ni akan berkongsi 1/3 pusaka secara syarikat. Maksudnya apa? Sama-sama, tidak ada beza laki-laki dan perempuan. Itu hanya untuk adik-beradik seibu saja, tidak kepada kandung dan sebapa. Kalau adik-beradik kandung, dia ada beza, laki dua, perempuan satu. Sebapa pun sama, laki dua, perempuan satu. Tapi bagi adik-beradik seibu, sama. RM1, RM1. RM5, RM5. Tidak ada beza laki-laki dan perempuan. Syahidnya di mana kata ulama, dalam kalimah syuraka, mereka bersepakat menerima dengan kadar 1/3 pusaka.
Kemudian Allah sebut lagi min ba'di wasiyyatin yusa biha aw dain. Nak laksanakan faraid ini mestilah selesaikan wasiat dan selesaikan hutang yang ditinggalkan oleh si mati. Kemudian kita lompat ayat kepada ayat terakhir daripada surah An-Nisa, iaitu ayat yang menceritakan khusus tentang adik-beradik kandung dan adik-beradik sebapa. Ayat 12 khusus adik-beradik seibu saja. Saya nak tarik perhatian kepada tuan-tuan sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita yang kadang-kadang dia tidak ada zuriat laki-laki. Dia jadi gelibang-gelibu benda. Jadi risau dia. Kenapa haji risau benar? Saya risau kalau saya mati, Ustaz. Adik-beradik saya dapat kata saya. Saya kenapa apa? Tak ada anak laki-laki. Dia risau. Kenapa haji perlu risau? Kita tak perlu risau. Saya risaulah, Ustaz. Saya buat kerja kuat-kuat, tiba-tiba dapat ke adik-beradik saya. Seolah-olah kita nak menafikan apa yang Allah telah bagi peruntukan kepada adik-beradik untuk menerima pusaka. Dan adapun adik-beradik kalau tahu dapat pusaka, tak sah orang Terengganu panggil selok sangat. Tahu selok? Selok ni dia punya, orang Kelantan kata jelah. Jelah. Orang Terengganu kata selok. Orang Perak kata apa? Beraya benar. Beraya benar dia nak harta tu. Sampai tahap kadang-kadang dia pula lebih over daripada anak-anak si mati. Ada juga kes macam tu. Elang sebetul. Boleh faham tuan-tuan mesti Allah SWT. Sebab ada kes tuan-tuan sekalian yang berlaku macam tu. Yang bertemu dengan saya nak minta pandangan dan sebagainya, yang mari bertemu bagi nasihat. Dan sebanyaknya yang banyak yang saya jumpa kes tak ada anak laki-laki ni, dia jadi risau. Maka dia cadang pada kita, apa yang perlu kami buat, Ustaz, supaya adik-beradik tak dapat. Saya kata bergerak ni soalan. Macam mana tak bagi adik-beradik buat dapat? Boleh tak dia kata saya buat hibah terus, atau masa saya hidup saya buat hibah? Maka saya sebut boleh. Buat hibah boleh. Nak bagi anak-anak perempuan kita semua harta boleh. Tapi saya tanya apa sebab? Sebabnya tak nak adik-beradik dapat. Walaupun hibah itu sah, sah hibah, tapi perbuatan kita itu seolah-olah nak menafikan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka niat kena betul. Saya bukan begitu, saya sebenarnya nak sangat tengok anak-anak saya dapat harta yang saya buat ataupun saya usaha. Selesailah. Dalam niat kita tu ada niat lain, tu terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam umpama mimpi dalam mimpi, niat kita pun dalam niat tu ada niat lain sebenarnya. Itu kita kena sedar. Bukan sekadar mimpi dalam mimpi. Niat dalam niat tu ada. Hati kecil kita tu apa? Memang aku buat memang tak nak bagi ke adik-beradik. Itu urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nahnu nahkum bizzawahir. Kita berhukum pada benda nampak. Nampak dia buat macam tu sebab nak bagi ke anak-anak. Silakan. Sebab hibah semasa hidup nak bagi ke siapa ikut suka kita. Sebab itu harta ana yang punya, bukan Ahmad Albab yang punya. Kita punya ikut suka kita. Tapi ikut suka pun nak bagi hibah, mestilah dalam keadaan adil dan saksama. Adil di sisi syarak maksudnya wada'u syai' fi mawdi'ihi. Letak satu benda pada tempat dia. Letak satu benda pada tempat dia. Bukan bermakna kalau adil ni anak nombor satu dapat 1,000, nombor dua 1,000, nombor tiga 1,000, nombor empat 1,000. Anak ada 10, semua 1,000. Sedangkan anak pertama kerja CEO Petronas 100,000 sebulan. Yang kedua CEO PKMP berapa aja? Nama Datuk. Tanya Datuk berapa gaji dulu? Berapa? Nombor 1, 2, 3 semuanya geng-geng VIP belaka ni. Tiba-tiba nombor 5 tukar kebung. Gaji 1,500 minimum gaji serang. Kita pun bagi juga 1,000 kat dia. Kita kata inilah keadilan bapak. Sebenarnya bapak tak adil sebenarnya. Kenapa bapak tak adil? Sebab yang gaji besar tu pun dapat 1,000, yang gaji kecil pun dapat 1,000, tak adil. Adil wada'u syai' fi mawdi'ihi. Letak satu benda pada tempat dia. Berlaku di Sungai Siput. Seorang ustazah jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, ayah saya ustaz." Ayah dia ustaz. Ustazah tu kata, "Ayah dia ustaz. Tapi ayah saya tak adil, ustaz." Ni ustazah ni. "Ayah saya tak adil. Semua tanah bagi ke adik dia belaka." Dia tanya, "Kenapa dia bagi ke adik?" "Sebab dia kata saya kerja gomen. Senang buat loan." "La ilaha illallah." Ada juga ayah macam tu. Dia kata, "Senang saya buat loan, adik kamu kerja kampung payah. Kerja kampung pun kalau semua tanah bagi ke dia, ni tak adil juga tuan-tuan sekalian." Nanti kena sedar lah. Ni kena sedar. Ni dalam bab ni ramai orang kadang tergelincir. Sebab kalau kita bagi hibah tidak adil, hukumnya makruh. Dan kalau kita buat sampai berantakan keluarga, hukumnya haram.
makruh ataupun haram, hibah itu sah. Tapi perbuatan kita itu dihukumkan sebagai makruh ataupun haram. Baik, ayat terakhir. Saya cara laju sebelum kita tamatkan kuliah. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka minta fatwa kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kalalah. Para sahabat pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara tentang kalalah. Maka Allah berfirman, qulillah, sebutkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu yuftikum, Allah beri fatwa kepada kalian dalam urusan kalalah. Kalalah ni apa tadi tuan-tuan? Yang tidak ada mak bapak dan tidak ada anak-anak. Dia cuma ada adik-beradik saja. Kita panggil dia kalalah. Ini mru'un halaka, jika sekiranya seseorang itu mati, laisa lahu waladun, dan dia tidak ada anak-anak. Walahu ukhtun, dia cuma ada seorang saudara perempuan. Ukhtun sini kata ulama, ukhtun syaqiqah au ukhtun li'ab, saudara perempuan kandung atau saudara sebapa. Kenapa saya kata atau? Kalau ada kandung, sebapa tak dapat. Yang tu sebab kita guna kalimah atau. Kalau kita guna kalimah dan, mana dua-dua dapat. Atau ya dia tu. Maka walahu ukhtun, maka dia ada seorang saudara perempuan kandung. Maka saudara perempuan kandung tu akan dapat nisfu ma taraka, separuh harta daripada apa yang dia tinggalkan. Kakak kita ke, adik perempuan kita ke, kalau dia solo seorang dan kita mati, kita tak kahwin, ataupun kita kahwin tapi tak ada zuriat, mak ayah kita juga tak ada, maka kita akan dapat separuh daripada harta dia tu. Dapat separuh. Banyak. Kalau duit 1 bilion 500 juta dapatkan dia. Oh, hebat. Wahuwa yarisuha. Kalau sebut sikit ngantuk. Nak sebut banyak sikit biar tak mengantuk. Lepas tu kejap tak tahulah. Wah, kalau sebut 1,000, 2,000 ni ngantuk mata. Tu sebab kalau kat kedai Toto tu, tengok kat cuma kedai Toto, Toto Magnum tu, tu semuanya mengundang bala belaka tu. Nak. Dia letak berapa? 10 juta. Dia tak letak 15,000, tak ada 10 juta. Tu penuh orang lagi. Tak kira tok syekh mana mari, tiga nombor. Orang Melayu pakai helmet. Dia ingat malaikat tak kenal dia kalau pakai helmet. Ha ni. Bukan sinilah dia kecemo. Wa huwa yarisuha illam yakun laha walad. Dan jika sekiranya pula si fulan itu mati, dia ada saudara laki-laki kandung, maka dia akan mewarisi seluruh harta yang dia tinggalkan. Ha ni beradik kandung ni. Wa in kana tasnataini, fa in kana tasnataini. Jika sekiranya pula saudara perempuan kandung atau sebapa itu dua orang atau lebih, falahuma thulusani mimma tarak, maka kedua-duanya akan berkongsi dengan mendapat 2/3 harta yang kamu tinggalkan. Kandung kalau ramai, dua dan ke atas, bila mati seseorang dia ada adik-beradik kandung perempuan dua orang atau sebapa dua orang, maka mereka berdua akan berkongsi 2/3 pusaka. Siapa yang kabur orang perempuan dapat sikit pusaka, dialah orang paling pembohong di dunia ini. Buktinya macam mana? Allah sebut. Kadang dapat lebih daripada orang lelaki pun ada. Ni. Kalau bertembung kandung perempuan dengan dengan sebapa lelaki, yang akan dapat lebih kandung perempuan. Maka di mana celah mana kata perempuan dapat sikit dari sudut faraid, kecuali yang itulah 2-1. Tu je dia faham yang tu. Sedangkan kalau kita mengaji tentang macam Allah Subhanahu Wa Taala, contoh seorang tu mati, last bagi contoh. Seorang tu meninggal dunia, dia ada kakak kandung seorang. Dia ada kakak kandung seorang, dia ada anak perempuan seorang. Dia ada abang sebapa seorang. Anak perempuan 1/2 kalau seorang. Abang sebapa dan kakak kandung. Kakak kandung ni akan dapat separuh harta daripada baki tu. Separuh akan dapat kat dia. Yang sebapa dapat tengok saja. Sebab kaedah menyatakan kalau bertembung kandung dengan sebapa, maka yang perempuan kandung tu diibaratkan macam lelaki kandung. Dia punya kuat ni. Maka lelaki terus kena tendang, tak dapat tuan-tuan sekalian. Ni nak sebut tentang faraid. Maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja dapat saya sampaikan pada tengah hari yang mengantuk ini. Moga-moga dengan nombor-nombor yang saya sebut, bukan nombor ekor ni. Nombor-nombor yang saya sebut ni nombor-nombor tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula pergi tikar nombor belakang tawakal tu. Tapi jangan dia. Dia senyap-senyap, tulis, tikar nombor. Cantik dia kata 2-3-2-3 ni. Maka nombor-nombor ni untuk kita renungi bahawa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan ketentuan faraid dalam kematian seseorang. Maka tak perlu kita menjadi puaka dengan merebut pusaka ni. Sebab ramai orang tak kira lah dia ahli masjid surah ke, tok imam, tok bilal, tok ustaz sekalipun,
kalau mereka cinta dunia lebih pada akhirat, mereka sanggup mentakdarah duit pusaka lebih daripada orang lain. Tuan-tuan, kalau kita rajin ibadat setara mana sekalipun, duduk sah depan pada Tok Imam lagi. Tak. Kalau kita makan harta pusaka, neraka tempat kita. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu mentakdarah harta pusaka, harta di kalangan kamu dengan cara batil. Batil ni rasuah, curi, pecah amanah, mentakdarah duit pusaka, semua dalam kalimah batil tersebut. Maka banyak berlaku dalam masyarakat kita. Berbalah ahli waris, adik-beradik berbalah. Tak balik raya, kalau balik pun duduk tempat lain jauh-jauh, makan punggung saja bertembung, tak boleh tengok muka. Tengok muka je menyampah. Asal tengok menyampah je, tengok muka dia dah. Ni adik-beradik yang masa kecil dulu masya-Allah baiknya hubungan. Tapi bila mana dah besar, dah ada anak isteri, dah bercucu pun kadang-kadang berbalah adik-beradik tak selesai lagi. Tuan-tuan nak jawab apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita rajin solat ibadah, rajin betul ibadah, tapi hablum minan nas, kita hancur lebur. Apa kita jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan berebut harta pusaka yang tidak ada apa-apa tu, yang hanya bonus yang dapat daripada orang tua kita, kita sanggup berpecah antara adik-beradik. Maka nasihat saya pada tazkirah ringkas ni, supaya kita jangan buat gitulah tuan-tuan. Bak kata orang manjur belah seberang sungai Tapa, what you give, you get back. Aha, apa yang mu buat, mu akan dapat balik. Kita tunjuk gitu pada anak-anak kita, kepada adik-beradik kita, maka anak-anak kita mungkin lebih tu, lebih daripada tu lagi dia akan buat. Maka tunjuklah contoh terbaik. Pusaka tak ke mana tuan-tuan sekalian. Kita mati walaki tiga lai kain kapan. Duit geran tanah tak bawa, geran kereta tak bawa, kereta baru beli pun suami baru, isteri kita yang akan pakai nanti. Maka kena sedar isu ni, dan tuan-tuan kena amati dalam surah An-Nisa pada ayat 7, 11, 12 dan ayat 176 untuk kita memahami tentang pusaka ini insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.